saya rasa begitu banyak input yang saya dapat, apa yang saya belajar dekat sini berbeza dengan apa yang kita buat ads di Facebook. Di sini kita ada satu bantuan lah. Bantuan dia adalah yang dinamakan AI. Dalam PC marketing ni, kita ada satu tools AI yang bantu kita untuk analyse dari segi kita punya sasaran. Dan saya rasa lepas saya faham, maknanya lepas ni kita kalau buat ads, kita tak sisir lah. Kita akan target pada target yang betul, dan juga kita tak membazir. Sebab selama ni kita rasa bila kita buat ads, orang selalu WhatsApp, masuk betul-betul, kan? Kita rasa betul lah tu. Tapi rupanya kalau kita check balik, sebenarnya bila kita close tu tak ada banyak pun. Yang banyak sebenarnya yang bertanya je. Orang-orang kalau